Ya, terus dibuka. Dibuka manual booknya, no, halaman okay. Manual booknya nomor 3 dibuka, terus halaman 306. Nah, ini ada satu contoh example expansion calculation. Nah, nomor 1 tuh pertanyaannya kan berapa transfer mole. Nah, kita kan di sini ada nih sampel telix where global dimasukkan ke dalam kolom pengujian. Nah, tailing itu kalau nggak salah pakai yang namanya database Wattpad. Nah, Wattpad itu ini kayaknya buat si water composition. Nah, jadi ini dimasukin ke dalam friksi. Di ini solution. Nah, kita masukin satu-satu. Misalnya status satu gini pH. pH-nya di sini 8,22. Temperatur di sini karena suhu normal. Density. Oh iya, PE juga PE itu. Kepencet sial. Ini terus sorry, aduh salah. Aduh. Nah, gini. Terus di sini ada namanya water mass. Nah, massanya itu adalah 2 kg. Ini ada kata di sini 2 kg. Nah, ini habis itu kita masukin ininya. Di air standar itu ada apa aja? Ada kalsium sebanyak ini, maksudnya kita coba gini, ada kalsium, mana kalsium Ca, kalsium mana ya bos? Ini kalsium, kalsium bus, kalsium ada magnesium, magnesium habis magnesium ada sodium Na. Where is Na? Na. Na habis itu potasium K. Potasium mana kak? Kok nggak ada kak? Nah, habis itu kalian ini di setting mol kilogram water concentration ini ppm. Ini kita set as ppm. Oke, kita unitnya udah otomatis dia ppm ya. Kalau nggak yakin gini juga, tapi kalau udah dia full ppm nggak usah. Ya udah, masukin konsentrasinya Ca. Ya, oke, Ca. Mg. Na. Dan seterusnya, pokoknya dilengkapin sampai uranium. Ya, sip. Jadi kayak gini kalau udah. Misalnya kita lihat ini. Nah, kalau misalnya nggak ada nih kayak alkali itu sebenarnya prinsipnya cuma di klik. Nah, alkali. Terus kalau kayak uranium ini ditulis sendiri. Nah, habis itu. Ini udah nggak ada yang ketinggalan. Oke, aman. Isotopnya nggak usah. Pastiin satunya, pastikan lagi satuannya ppm atau enggak supaya lebih aman dirinya diubah ke ppm. Nah,
ini kalau diubah jadi PM supaya lebih yakin. Sudah oke. Nah, ini udah jadi waternya 2 kg, ada udaranya, segala macam, dah. Lanjut ke soal pertama tuh, kondisikan terin pada pengujian menambah sejumlah dan tertentu air. Nanti aja dulu. Pokoknya sampai sini dulu aja. Ini kita udah namanya quality di catatan itu kita sudah gunakan database Watak 4F dan dah. Kita nyampe sini dulu. Nanti mikir lagi kalau ada. Kalau ada.